Halo guys, ketemu lagi bersama aku, Saputra. Orang paling ganteng, paling keren, baik hati, tidak sombong, dan suka menabung. Tapi bohong. Aku sudah ada di mobil nih. Kira-kira aku mau ngapain ya? Benar banget. Aku mau berburu lagi. Perburuan kali ini, aku gak ngajak siapa-siapa. Gak ngajak Bocil, gak ngajak Arya, gak ngajak Ari. Ternyata Ari ikut guys. Kemana tadi Rek? Di sini jongkok. Kamu kan udah lihat. Pura-pura nggak lihat Rek. Oh iya. Guys, kita udah di jalan. Sekarang kita mau. Kau udah tahu Rek. Nah, aku tadi bilang. Ya udah deh. Sekarang kita mau berburu Yupi Part 2. Sebelumnya kita udah pernah buat guys. Yang ini juga. Sekarang kita mau buat lagi yang lebih seru, yang lebih keren, yang pastinya lebih banyak Yupi. Oke. Yupi apa yang akan kita dapat nanti? Karena pasti penasaran kan? Kalau penasaran, jalannya agak rusak guys. Kalau penasaran kan? Makanya ikutin terus video ini kemanapun kita pergi. Pertama-tama kita mau cari di Indomaret dulu guys. Oke. Ayo kita turun Saputra. Ayo. Baru dapat 2 guys. Yupi Bolisius sama Yupi Gatot Kaca. Tapi kalau ini aja belum cukup. Kita lanjut perburuan Yupinya. Oke. Let's go. Sekarang kita menuju ke tempat yang kedua untuk mencari Yupi. Rek, ngapain kita aja yang turun? Gimana kalau kita suruh tim aja yang turun? Boleh juga tuh Saputra. Setuju nggak guys? Berburu Yupinya tim aja yang suruh turun. Nah, di depan udah ada toko guys. Sekarang kita mau berhenti di sana. Oke. A few moments later. Sekarang kamu yang turun dulu. Oke deh. Kira-kira tim dapat Yupi apa ya? Kita tunggu guys. A few moments later. Wah, guys, timnya dapat Yupi besar. Yupi apa itu? Hey. Guys, timnya malah beli roti. Ngapain beli roti, tim? Tadi kan disuruh turun aja, gak disuruh beli apa-apa. Kan bingung di dalam. Udah beli roti aja. Aduh. Ya udah guys, aku aja yang turun. Ayo kita bayar. Nah, ini dia guys, Saputra udah dapat. Ini Rek. Ini tim Yupi. Ayo jalan. Oke. Ayo kita ke toko berikutnya. Tapi sebelum itu, pastikan sudah subscribe channel ini buat yang belum. Aku hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Makasih yang udah subscribe. Sekarang giliran aku yang turun, guys. Oke. A few moments later. Lihat guys, ayo dapat Yupi apa aja itu. Aku dapat 4 macam Yupi Saputra. Ayo Rek, kita lanjut. Ayo kita cari lagi. A few moments later. Ini Rek. Guys, kita udah banyak dapat Yupi. Sekarang kita mau review, tapi bukan di rumah. Kalau pasti penasaran kan, kita mau review di mana? Makanya ikutin terus kita.
8 ada Jungle Fun. Yang terakhir ada Yupi Sweet Artifact Gatot Kaca. Gimana guys? Banyak banget kan jenis Yupi kita? Sekarang kita mau coba yang mana dulu nih, Rek? Karena ini yang pertama, aku awali dengan burger. Udah, aku gummy big friend. Wow, burgernya besar banget nih. Tinggal lap. Arek makan burger sampai kepenuhan. Sekarang aku makan hotdog. Rasanya ada rasa jeruk sama ada rasa strawberry. Sekarang aku mau cobain Yupi Jungle Fun. Oke. Aku ini Gummy Fangs. Wow, berbentuk buaya. Apa kita buang ke sana? Huh? Ya enggak lah, ini kan Yupi. Ya kita makan. Ngapain kamu hadap sana, Saputra? Yupi itu bentuknya serem banget nih. Emangnya bentuk apa sih? Itu gigi Dracula, guys. Sekarang kita cobain Bolisius, Saputra. Oke, Ri. Wow, bentuknya bulat-bulat gini. Satu, Ri. Kita coba. Oke. Mirip jelly, guys. Rasanya benar-benar kayak leci. Wow, manis banget. Semanis senyumku. Tapi bohong. Kita bagi sama tim yuk. Jangan, Ri. Tadi disuruh beli Yupi, malah beli roti. Huh? Jangan dikasih. Kamu, Saputra. Jangan pelit-pelit dong. Ya. Tuh kan, diambil. Malah diambil. Tunggu, Rek, aku mau kejar. Ngapain dikejar? Ini masih banyak. Yuk, kita cobain lagi. Ini, Rek. Mumpung kita di pinggir pantai, kita cobain School of Fish. Oke. Ikan. Lucu banget bentuk ikannya, guys. Rasa jeruk. Sekarang aku mau cobain yang ini, guys. Yupi Sugi Sagi Sug. Aku penasaran, rasa apa sih ini? Oh, ini rel kereta api, guys. Pantesan ada gambar kereta apinya. Sekarang kita coba. Ini seperti permen karet, guys. Tapi ini bukan permen karet. Ini Yupi. Bisa langsung dimakan. Contohnya seperti ini. Di tanganku banyak ada ikan yang belum digoreng, huh? Belum dibakar, tapi langsung bisa dimakan. Karena ini Yupi. Yang ini ada eksotik mango. Wow, ini pasti segar banget. Rasanya kayak mangga. Sekarang kita coba. Oke. Dari aromanya mangga banget. Rasanya benar-benar kayak mangga, guys. Masa sih, Rik? Iya, Saputra. Belum
bener-bener kayak mangga, Ri. Mangganya betul-betul enak, Ri. Aku suka sama mangga. Eh, malah dihabisin. Hehehe. Oke guys, yang terakhir ada Sweet Artifact Gatot Kaca. Tapi sebelum aku buka ini, kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Itu sampai 5 ya. Buruan, buruan, buruan. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Sekarang aku buka. Wow, semua bentuknya baru guys, kentang goreng. Ayo guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita coba. Tapi sebelum kita coba, kita tekan dulu tombol like-nya. Guys Putra, mau pilih yang mana? Ini Rek, aku mau cobain ini guys. Bentuknya apa sih? Kayaknya sih obor. Kalau kalian tahu, komen di bawah ya. Oke. Aku mau cobain yang ini guys, Chibigami. Apa sih ini? Oh, ternyata ini alat untuk membuka tutup botol, guys. Ayo, sekarang kita coba. Semoga gigiku nggak dicabut, guys. Ini beneran obor, guys. Aromanya sih Coca-Cola. Ayo kita coba. Oke. Beneran guys, rasa Coca-Cola. Aku mau coba ya kentang goreng Seputra. Tapi kayaknya sih ini bukan kentang goreng biasa. Aku mau puzzle nih. Oh, ternyata ini kentang goreng bentuk tombak guys. Yuk, yuk, yuk. Enak guys. Hah? Tombak? Yang di pantai dong, tombak. Itu ombak, Saputra. Oh, ombak ya. Wow, ini benar-benar bentuk puzzle. Ayo kita buka. Puzzle ini bukan kita rakit, tapi kita makan. Rasanya kayak melon. Re, sisa apa aja Yupinya? Ini Saputra, tinggal sisa burger sama obor. Burger kan udah tadi, obor juga udah tadi, berarti udah habis. Karena Yupinya udah habis, berarti videonya udah selesai guys. Sekarang aku mau pulang. Kita tutup video sampai di sini ya. Dadah. Dadah.